Oke, gengs, kali ini gengs saya mau cobain gengs yang baru gengs dari Take It ya gengs, Delphi ya gengs, coklat Delphi Take It ya gengs, yaitu coklat putih dengan yogurt strawberry dan blueberry gengs. Nah, di sini sih gengs mentionnya ini dari Greek yogurt gengs, alias seharusnya sih yogurt Yunani nih gengs, Greek yogurt. Nah, ini adalah coklat putih ya gengs dengan yogurt strawberry dan blueberry gengs. Produk baru gengs dari Delphi gengs. Delphi Take It. So check it out gengs. So gengs, nah saya akan buka dulu nih gengs. Jadi geng, kalau kalian geng yang penasaran sama rasa dari produk baru dari Delphi ini geng, Take It ya geng, yang dengan yogurt ini geng. Jadi geng, kalau menurut pendapat saya nih geng, rasanya itu perpaduan dari manis ya geng, dicampur renyah ya geng, renyah dari wafernya ya geng, dan juga sedikit asin dari wafernya, dan juga asam gengs. Jadi ini perpaduan antara rasa manis, asin, dan asam gengs. Tapi gengs, kalau menurut saya ini gengs, ini lebih dominan nih gengs, rasa manis dan juga asamnya gengs. So geng, jadi geng saya udah cobain ya geng, produk baru dari Delphi ya geng, yaitu yang Take It Yogurt Berry ya geng. Jadi Take It Yogurt Berry ini adalah coklat putih geng, sebetulnya white chocolate ya geng, coklat putih itu dengan campuran yogurt strawberry dan blueberry geng. Nah, jadi itu rasanya itu kalau menurut saya itu ada 3 ya geng, di mulut tuh ada rasanya ada 3, yaitu manis, asam, dan asin geng, ada sedikit asin ya geng. Nah, tapi itu kalau menurut pendapat saya, rasa manis dan asamnya itu lebih dominan. So, gengs, thank you for watching this review. Dan sampai jumpa, gengs, di review yang lainnya, gengs. Ciao.